Rencana Yusril Ishha Mahendra menggugat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat melalui Mahkamah Agung. Saya lihat dari aspek upaya untuk menerobos sebuah kebuntuan, saya patut mengapresiasi langkah Yusril Ishha Mahendra. Kenapa? Karena sekalipun setiap partai politik itu ada lembaga yudikatif yang disebut Mahkamah Partai Politik yang tugasnya untuk menyelesaikan konflik-konflik di internal partai politik, baik menyangkut keputusan-keputusan partai politik, baik mengenai pemecatan terhadap anggota, baik mengenai pertanggungan jawab keuangan maupun keputusan-keputusan penting lainnya yang menjadi wewenang Mahkamah Partai Politik. Tetapi hampir semua partai politik atau hampir semua kader-kader partai yang menghadapi kasus seperti ini, tidak ada satu pun memberi kepuasan penyelesaian yang baik melalui lembaga yudikatif partai politik yang disebut Mahkamah Partai Politik. Terlebih-lebih partai-partai yang dalam struktur dan personalianya membangun kekuasaan berdasarkan dinasti, ya. Di dalam partai yang disusun berdasarkan dinasti, ya bapaknya, istrinya, anaknya, menantunya, besannya semua ada di dalam struktur partai politik. Itulah yang membuat kekuasaan, ya, yang melahirkan sikap feodalisme, ya, budaya feodal makin subur di partai politik, budaya uang makin subur di partai politik, sehingga membuat instrumen partai politik sebagai media untuk membangun, memperkuat demokrasi yang sehat di dalam partai politik itu sudah buntu. Ya, sudah buntu. Karena itu, langkah Yusril Ishha Mahendra, sekalipun dari aspek hukum acara ke partai politikan, ya, hukum acara yang ditentukan oleh, bahkan sampai Undang Dasar 45, menyatakan bahwa untuk menguji material sebuah ketentuan di bawah undang-undang hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait dengan produk peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, pertanyaannya, apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah partai politik masuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? Saya tegas menjawab bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Sehingga dengan demikian, secara hukum acara, langkah Yusril Ishha Mahendra akan kandas di Mahkamah Agung. Kenapa? Karena undang-undang sendiri tidak memberi tempat bagi objek pemeriksaan oleh Mahkamah Agung terhadap produk-produk peraturan yang bukan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik berada di luar itu. Karena itu, meskipun ini adalah sesuatu yang sia-sia, ya, tetapi ini juga menunjukkan suatu cara untuk membangun kesadaran di semua partai politik, terutama partai politik yang membangun dinasti-dinasti di dalamnya, harus sadar bahwa sudah waktunya membangun sebuah partai politik itu anggaran dasar sebagai pijakannya harus disusun sesuai dengan semangat demokrasi yang ada. Ya, banyak partai politik menyatakan diri sebagai partai yang paling demokratis. Tetapi baik prakteknya maupun penyusunan anggaran dasarnya hanya memperkuat posisi-posisi tertentu, yaitu ya ketua umum, ya ketua dewan pembina, kemudian mahkamah partai, semua dikuasai oleh kelompok-kelompok elit yang punya kedekatan atau punya hubungan kekeluargaan dengan ketua umum.
Sehingga sekarang ini beberapa partai politik menempatkan partai politik itu sebagai milik keluarga. Sehingga dalam sikap sehari-hari, kader-kader partai diciptakan situasi seolah-olah hanya mengabdi kepada elit-elit partai. Mereka tidak mengabdi kepada kepentingan yang sesuai dengan tujuan nasional partai itu, yaitu mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat dan lain-lain, tetapi mensejahterakan pimpinan partai itu sendiri. Inilah yang saya bilang, langkah Yusril Issa Mahendra ini sebagai terobosan. Mungkin Yusril Issa Mahendra pun yakin bahwa langkah yang dilakukan itu pasti menghadapi kekalahan. Nah, menurut saya, Yusril Issa seharusnya menguji undang-undang partai politik tentang kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Ya, Menteri Hukum dan HAM di dalam Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011, ya, sebagai perubahan dari Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008, itu diberi kewenangan untuk meneliti anggaran dasar, susunan pengurus, dan persyaratan kelengkapan lainnya ketika sebuah partai politik didirikan. Bahkan untuk merubah anggaran dasar pun sebelum disahkan, ya, sebelum diberlakukan oleh internal partai, harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan untuk itu undang-undang memberi waktu kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meneliti, ya, terhadap anggaran dasar partai bagi partai politik yang baru didirikan. Undang-undang partai politik memberi waktu kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meneliti keabsahan anggaran dasar itu selama waktu 45 hari. Sedangkan terhadap perubahan anggaran dasar dari sebuah partai politik, undang-undang memberi waktu kepada Menteri Hukum dan HAM 14 hari untuk meneliti. Nah, rasio daripada kewenangan Menteri Hukum dan HAM, ya, melakukan penelitian, itu berarti dia harus meneliti apakah substansi anggaran dasar ini sudah sesuai dengan semangat membangun demokrasi yang sehat sesuai dengan amanat undang-undang. Apakah anggaran dasar yang disusun ini sudah selaras dengan fungsi, tujuan, ya, dan juga hak dan kewajiban partai politik atau tidak? Ketika Menteri Hukum dan HAM melihat anggaran dasar ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang akan dibangun, bertentangan dengan tujuan, fungsi, hak dan kewajiban partai politik, terutama pendidikan politik, maka Menteri Hukum dan HAM seharusnya menolak untuk mengesahkan anggaran dasar itu. Tetapi selama ini yang terjadi justru Menteri Hukum dan HAM, dia bertindak sebagai tukang stempel. Waktu yang diberikan 45 hari, waktu yang diberikan 15 hari untuk meneliti itu hanya formalitas belaka. Sehingga kita lihat banyak anggaran dasar partai, ya, terutama partai-partai yang membangun dinasti, itu selalu lolos. Karena itu kita bisa bayangkan, ya, seorang ketua umum itu bisa menjabat sampai puluhan tahun. Kita lihat Partai Demokrat, walaupun bukan SBY sampai puluhan tahun, tapi menurun kepada AHY. PDI Perjuangan, berpuluh-puluh tahun Megawati sebagai ketua umum. Meskipun dikatakan dipilih di Kongres secara demokratis, tetapi dilihat dari hakikat demokrasi yang dibangun, itu tidak sehat. Harusnya terjadi regenerasi. Kaderisasi harus jalan. Inilah kelemahan dari undang-undang partai politik, ya. Dan Menteri Hukum dan HAM sendiri tidak berani mengambil terobosan. Jadi yang harus digugat itu adalah pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, di mana harus diperluas bahwa pengertian meneliti anggaran dasar sebelum disahkan itu adalah termasuk meneliti apakah sehat atau tidak anggaran dasar ini dalam rangka menjamin demokrasi di dalam tubuh partai politik. Kalau tidak sehat, tolak itu pengesahannya. Jadi yang harus digugat oleh Yusril seharusnya gugatlah pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 undang-undang partai politik, termasuk juga pasal 32 yang memberi kekuasaan kepada mahkamah partai yang selama ini hanya jadi lembaga pajangan. Dia hanya sebagai sebuah barang berharga yang ditaruh di dalam etalase sehingga kader-kader hanya boleh melihat, tidak bisa dimanfaatkan. Banyak putusan mahkamah partai politik hanya menguntungkan pimpinan partai politik. Kadernya bisa dipecat setiap saat. Apalagi semua partai politik, ketua umumnya diberi hak prerogatif lagi. Sudah ada dinasti, ada hak prerogatif. Padahal hak prerogatif itu diberikan dengan persyaratan yang ketat. Hanya pada situasi tertentu, hak prerogatif itu digunakan oleh seorang ketua umum.
tetapi dalam praktek memecat seorang kader pun menggunakan hak prerogatif. Ini penyalahgunaan wewenang oleh ketua umum partai. Harus diamandemen dan harus dipertegas, diperjelas, karena menteri hukum dan HAM itu kita lihat dalam pengalaman kasus, ya, pernah ada konflik Partai Golkar ada dualisme, P3 ada dualisme, ya, Demokrat nyaris dualisme. Ini menunjukkan kelemahan di dalam penerapan pasal-pasal undang-undang partai politik. Undang-undang partai politik tidak mengenal dualisme kepengurusan partai politik. Bahkan secara tegas melarang, menyatakan bahwa kalau terjadi dualisme, undang-undang ini tidak mengakui. Tetapi kenyataannya dualisme ini dipelihara kalau terjadi, dan itu sangat merugikan partai politik itu sendiri dan masyarakat. Masyarakat akhirnya menjadi pesimis terhadap partai yang dualisme. Sehingga sebesar apapun partai itu, ketika ada dualisme, masyarakat akan lari, tidak memilih partai itu. Masyarakat juga harus mengkritisi anggaran dasar partai ini. Apabila partai itu membangun dinasti secara berlebihan, tidak usah memilih. Jadi masyarakat pun punya pintu masuk untuk mengadili partai politik ini dengan tidak memilih partai itu pada setiap kesempatan pemilu, baik pilkada, pilpres, maupun pilek. Itu solusinya. Karena partai politik sendiri tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri. Mereka membiarkan anggaran dasar yang bersifat feodal. Anggaran dasar yang hanya memberi kekuasaan kepada ketua umum partai secara berlebihan. Dan itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Jadi reformasi yang digagas oleh pejuang reformasi itu dirusak oleh partai politik.